Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas Hot Wheels dengan special feature, yaitu Under UV Light. Fitur ini adalah dengan plastik fluorescent light, atau dia akan menyala jika kena lampu UV, berbeda dengan Hot Wheels Glow in the Dark yang bisa menyimpan cahaya. Kalau ini dia tidak menyimpan cahaya, cuman dia akan menyala saat terkena cahaya UV. Gimana itu maksudnya? Kita coba lihat dulu teman-teman di lab atau UV lights. Ini Hot Wheels Glow in the Dark, Hot Wheels Glow Racer dengan ini. Dia akan menyala jika terkena cahaya dan berada di tempat gelap. Kalau ini berbeda. Kita coba matikan lampu. Oke. Kita coba kasih lampu cahaya. Ya, Glow in the Dark ini menyala karena emang dia fosfor. Sedangkan yang lainnya tidak menyala karena dia memang bukan fosfor, dia adalah fluorescent paint, apa namanya, plastik fluorescent. Ini dia akan menyala saat terkena cahaya UV. Kita coba. Oh. Oke, ini dengan cahaya UV. Kemudian Glow in the Dark. Ya, ini cahaya normal. Oke. Kita matikan lagi. Kita nyalain lampu UV. Lampu UV ini biasa dipakai di saat pesta-pesta dengan UV, atau bisa biasa dengan melukis UV light. Banyak bisa dilihat di YouTube. Yang kali ini kita akan bahas ada yang fluorescent light. Mobil apa aja yang bisa mempunyai fitur ini? Kebanyakan mobil-mobil dengan fitur UV light ini adalah mobil bercat merah dan dia akan menyala warna orange. Ini tadi adalah stock car. Ini favorit saya untuk balap di track, yaitu Speedbox. Karena dia selain punya fitur UV light, rodanya glow in the dark. Jadi tidak hanya polos cuman berwarna oranye seperti ini dan lainnya, tapi dia juga punya fosfor berwarna hijau. Oke, di sini ini Leinster prototype. Coverlight, dia kacanya sedikit menyala dan rodanya glow in the dark. Oke, coba kita nyalakan lampu lagi. Tapi tidak semua mobil X-Racer dari Hot Wheels mempunyai fitur UV light. Ini misalnya, dia X-Racer berwarna merah, cuman dia tidak menyala di bawah sinar UV, walaupun dia sebenarnya mirip bening, cuman kalau kita lihat merahnya sedikit berbeda karena di sini merahnya seperti ada keoranye-oranye-nya, seperti ada pigmen orange-orange. Ini cuman merah bening, atau seperti halnya sebenarnya Horseplay dan stock car ini, dia juga tidak menyala. Ya, ini bodinya tidak menyala tapi bannya menyala. Ya, berikut daftar mobil yang bisa fitur di bawah sinar UV ini.
kita akan kita ada rock power rocket, high tech missile, flash drift, eye candy, paradigm shift, pantasam, forward force. Tadi speed decision, speedbox, school cruiser, vendetta, holoback, coverlight, stockwar, linster prototype, torque screw, rubbermatic, dan masih banyak lainnya teman-teman. Untuk mengetahuinya lebih enak kalian beli center UV seperti ini. Dan ini punya fitur center biasa dan UV. Di saat kalian hunting, kalian bawa center ini, kalian sorot mobil yang ingin dibeli, kalau nyala silakan kalian beli. Oke, demikian share saya tentang UV light di mobil Hot Wheels. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, kritik dan saran, atau share postingan ini jika bermanfaat. Bye bye.